Salah seorang anggota TNI di Satgas Citarum Harum Subsektor 15 Neuleum serta ngangkutan runtah tina gorong-gorong anu mendet. Cek eta petugas lampah samodel kitu teh mangrupa salah sahiji pancen jeung tanggung jawab dirina taya paniatan keur neangan popularitas atawa sangkan bisa viral di media sosial. Dina video amatir anu diposting ku warga Katiten Serka Eri Krisyana, salah seorang anggota TNI di Satuan Tugas Citarum Harum Subsektor 15 Wilayah Sumedang, babarengan jeung relawan Satgas Citarum Harum ti Tim Gober, satekah polah ngangkutan runtah anu mendetan gorong-gorong atawa saluran pamicinan cai anak walungan Cimande. Tan ngagunakeun pakakas anu merenah, Erik langsung ancrub sarta ngangkutan runtah di wewagan ku relawan Gober. Erik Krisyana ngeceskeun eta lampah teh dilakonan secara spontan lantaran itenan cai anu limpas ka jalan tina gorong-gorong, alatan ka pendet runtah tepi ka ngabalukarkeun caah tur ngagejed patali marga. Spontan masuk ke gorong-gorong. Spontan, Pak, karena merasa bertanggung jawab dengan kondisi yang pas saat itu saya lihat airnya meluap yang mengakibatkan jalan tergenang air. Tidak ada persiapan sama sekali untuk menyelam karena karena memang harus diambil. Erik ngembohan eta lampahan ate disorang babarengan jeung relawan sejena dumeh ngarasa boga tanggung jawab kana pancena minangka anggota TNI sarta satuan tugas Citarum Harum. Masih ceuk Erik taya maksud sejen sokomoha yang viral di media sosial. Dinamprona dirina umaja ka sakumna masyarakat sangkan salawasna ngajaga kabersihan lingkungan di sabudeureunana. Diki Guntara, Bandung TV.